kita mulakan misi pencarian lubuk. Untuk episod kali ini, saya akan membawa anda untuk mencari lubuk ikan yang terdapat di daerah Skincan Selangor. Saya dah jumpa dua orang pemancing yang betul-betul legend ni, memang pakar dengan lubuk dekat Skincan ni. Kita akan meranduk menggunakan motor, kita pergi ke lubuk yang kita nak memancing tu. Ikan tembakang dan ikan kepal, itulah dua spesies ikan yang akan cuba saya jinakkan. Untuk ke lokasi lubuknya pula, saya dibawa menaiki motosikal melalui jalan tanah merah yang berliku-liku. Bang, ni ke lokasi yang kita? Ini lah lokasi yang kita nak mengagau ikan tu. Oh, mengagau. Yang ni rare. Pakai joran buluh. Ini yang kita cari. Bukan main meriam buluh je, joran buluh. Joran buluh agak-agak ah. Tengok lagi keluasan tu, nak panjang berapa-apa. Baru nampak rare. Oh, dapat. Dapat ikan kepar. Cantik. Inilah dia spesies ikan kepar yang kita cari. Baru letak dah makan. Inilah main lubuk. Kan dah dapat. Benda senang. Lubuk ikan. Ni nama dia anak yang masih lagi minum susu lah. Rasa macam dia orang dah tua ni. Hai. Tua menggagal tak ajak saya pun. Tu dapat. Dapat. Ini salah satu teknik cara tradisional lah. Tradisional bagi orang kampung akan masuk mengagau sebab ikan tembakang memang takkan makan mancing. Pakai umpan apa, sedap apa semua dia tak nak. Dan paling teknik paling berkesan mengagau. Jadi saya nak rasa pengalaman mengagau menggunakan tangan. Ada. Tengok dua. Bila saya masuk dalam tu kan, nak jalan tu dalam berselot. Dalam tu bukan jalan yang rata, tapi dia selot. Ada kayu-kayu, terpaksa saya redah. Takut, berani takut. Tapi bila dah dapat, bila saya pegang tu terasa ikan tu macam keyakinan untuk dapat ikan tembakang tu penuh dengan semangat. Dan jayanya, kebanyakan tempat dah memang pupus dah. Dah tak ada lagi spesies-spesies ikan tembakang dekat Malaysia. Kalau ada pun segelintir tempat macam dekat Skincan, menggagau menggunakan tangan, kita duduk kat dalam air, ikan akan melanggar-langgar ni badan kita, kat kaki kita. Bila kita dapat tu rasa keseronokan yang sangat luar biasa. Kecil-kecil tu bila banyak, baru kita boleh bau. Kalau sekat 2-3 ekor tak lepas. Kita nak mancing, kita nak menggagau, semuanya kita nak. Jadi pengalaman tu yang saya nak minta dengan diorang ni. Rasanya diorang nak menjala ni. Menggagau dah menggagau, kita pergi menjala pula. Allah. Dah lama tak menjala, jangan ketahukan saya. Ini baru try. Dia try memang macam itu. Baru jadi bulat. Okey, dah hasil. Ni kita menggunakan teknik menjala. Ini ikan-ikan fresh, tangkap sendiri patu. Hei, terbaik. Hasil menjala saya di sini taklah banyak sangat. Cukuplah untuk dibuat lauk. Cerita banyak pun tak guna. Tengok jelah sendiri hasilnya. Paling penting sekali ialah pengalaman yang saya perolehi sepanjang meredah lubuk di sini. Banyak, memang banyak. Saya rasa kalau untuk buat lauk ni dah cukup lah. Untuk menu masakan, kena tunggu. Macam biasa, lepas dapat tangkap ikan, saya cari orang yang boleh tolong masakkan pula hasil tangkapan. Akak dah bersetuju nak masakkan dua menu resipi yang sedap, iaitu masak lemak cili padi dan juga masak sambal. Okey, kita masukkan bahan-bahan yang kita tumbuk tadi. Hei, padu. Tak nak goreng pun boleh. Macam cara Kak Linda, tak payah goreng, terus masak. Masakan pertama dah siap, iaitu masak lemak cili padi ikan tembakang. Jadi kita nak pergi ke menu kedua kita, iaitu ikan tembakang masak sambal. Minyak pastikan kena panas. Bagi dia garing. Masukkan sambal. Wow, bau dia sedap. Benda tangkap sendiri, kita buat sendiri, itu yang paling best. Okey, dah pun siap ikan tembakang masak sambal. Saya nak rasa masak lemak cili padi. Ikan tembakang masak lemak cili padi. Super. Kalau 5 bintang saya bagi 10 bintang, memang terbaik. Okay, kita nak rasa sambal. Misi saya di Skincan berjaya dan sukses. Nak tahu ke manakah lokasi lubuk saya seterusnya? Jangan lupa untuk saksikan saya dalam lubuk. Kak makan lagi.